Ini bukan baso, ini namanya bubble. Baso, bapak dibilang baso sama dia. Palm sugar dirty tea caramel, di atasnya ada karamel yang tadi udah dibakar-bakar tuh 38 ribu. Kita coba ya. Cara minumnya itu, kita pertama-tama gak boleh langsung masukin sedotan kita, tapi kita harus mencoba dengan menggunakan sendok, oke? Pakai sendok ya. Mantap nih, coba. Enak. Enak banget. Wow, gurih banget ya ini ya. Rasanya enak banget nih. Wah, mami mau anak banget. Ya ampun. Ini enak banget ya. Ini wangi banget, serius ini hampir rebutan nih. Oke. Udah, kita jangan cuma cobain atas dulu. Atasnya sih enak banget, serius ya. Aduh. Oke. Nah, setelah kita udah nyobain atasnya, waktunya kita kocok-kocok selama 10 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua udah larut. Nah, setelah semua udah larut, sekarang kita cobain gimana rasa untuk milkinya sendiri. Ini bubble-nya, bubble hitam. Bubble-nya ada rasa brown sugar-nya, ada wangi-wangi brown sugar-nya. Dan kalau untuk milkinya sendiri, tadi masih tawar ya, coba lagi. Satu nyendok, satu minum. Nah, berhenti, ini aslinya apa? Enak. Nah, kalau misalnya untuk soal rasa dari milk tea-nya, I like it. Soalnya dia nggak terlalu manis ya. Jadi ya minimal untuk kolesterolnya, gulanya tuh nggak banyak-banyak banget, lemaknya. Jadi kalau misalnya buat kalian takut minum sesuatu yang terlalu manis dan terlalu bikin gendut, menurut mami ini cocok, apalagi kalau untuk siang-siang kayak gini nih. Tehnya wangi, cheese tea-nya lezat banget, karamelnya gurih banget. Wow, perfect deh sama bubble rasa brown sugar-nya. I like it so much, yeah. You like it? Oke, coba dulu ini. Ini coba dulu. Wah, ada yang nyendok mulu. Caranya udah salah nih, sendok mulu nih dia. Oke. Nah, kita lanjut. Ini ada palm sugar dirty tea Oreo. Jadi bedanya tadi karamel, ini Oreo. Let's try. Kita coba dengan nyendokin dulu nih Oreo sama cheese tea-nya. Seperti kayak tadi, cheese tea-nya gurih banget. Nggak tahu ini buatnya pakai apa, kok gurihnya minta ampun. Tambah Oreo, enak. Kalau tadi versi karamelnya, ini versi Oreo-nya, dan I like it so much guys, gurih banget.
Gak nyesel makan ini bikin lemak tapi enaknya luar biasa. Enak banget. Nah setelah kita udah nyendokin, kita aduk dulu selama 10 detik. Oke kita aduk yuk. Aduh udah sayang banget tuh cheese-nya. Bentuknya bagus banget loh, ini kayak Oreo Dairy Queen gitu. Dan enak banget. Oke kamu mau minum, minum nih. Enak banget guys, tehnya itu wangi. Cheese-nya bikin gurih, Oreo-nya juga perpaduannya mantep. Brown sugar-nya juga wangi banget. So, enak banget ya. Enak. Pokoknya, I like it so much. Gurih, enak, wangi. Perpaduan mantep. Dan Kitty kayaknya lagi ngasihin banget nih. Lanjut. Ini sekarang Mami mau nyobain yang mango cheese-nya. Jadi kalau untuk mango cheese-nya itu seasonal. Jadi tergantung dari musimnya. Kalau lagi ada musim mangga, baru ada mangga. Kalau enggak, berarti buahnya. Kita cobain. Cheese-nya sih beda ya sama yang tadi kayaknya. Dia segurih. Cuma ada rasa jus mangganya. Jadinya pas. Enak banget. Wangi. Kenapa? Ini baso. Ini bukan baso, ini namanya bubble. Baso. Bubble dibilang baso sama dia. Ini baso ya? Ini. Tunggu, Mami ambil nih. Yang katanya Baby Louis sebaso, ini nih. Ini guys. Ini dibilang baso sama dia. Ini namanya bubble. Baso, bulat ya. Mango king gitu loh, ternyata enggak. Jadi ini pure mangga ya Mamis ya. Oh, mangganya di jus dan jadi begini deh. Cuma buat Mami sih kalau untuk mango cheese tea biasa aja sampai gimana. Lanjut. Nah, ini adalah fruit seasonal, jadi dia campuran berbagai macam buah. Kita cobain aja langsung. Ini enggak ada cheese tea-nya, enggak ada apa-apa, cuma di dalamnya banyak banget buah-buahannya. Nah, jadi kita mau kocok-kocok di dalamnya ada buah apa. Ada buah apel hijau, ada buah melon, ada buah pumpkin, ada buah jeruk nipis, ada buah semangka. Ya, itu dong. Kalau buat Mami, ya ini segar. Ya, kalau misalnya kalian nggak pengen nyepi terus bikin gendut, ini sehat dan wangi. Oke, ini udah penghujung habis buat kita. Kita udah nyoba 4 macam minuman yang lagi ngehit di Inti dan ini berdua enak banget. Bedanya ini karamel, ini Oreo. Palm sugar dirty tea caramel and Oreo. I like it so much. Kalian mesti nyobain kalau kalian kesini dan kalian gak akan nyesel karena dirty tea-nya itu bikin kalian ketagihan seperti ini. Apa? Mau minta apa? Bubble, bukan baso. Bukan baso ya. Nih. Oke. Okay. Saya bye-bye to Auntie Uncle. Bye-bye. Sese bilang sese. Suka. Kita kan beneran ya, nggak bohong. Bye bye, kiss.